Biar dekat. Cuba tengok sini. Kalau kita tak puas hati dengan tekstur ni, kita padam balik. Kita padam je. Padam. Padam. Kita padam. Nampak? Ha, boleh padam. Okey? Ha, padam. Boleh padam. Tak ada masalah. Ha, jangan duduk bersedih kerana nak padam. Okey? Jadi, ambil balik roller dan celup balik warna yang terperlukan. Okey? Fokus sini. Tengok-tengok yang pokok yang tengah ni. Matang pokok yang tengah ni. Nanti makan tekstur, letak balik. Tarik balik. Ha, nampak? Ah, dah bercorak-corak batang pokok tu. Ah, tengok yang ketiga. Videonya mengajar ketika melukis mural, tular di media sosial dan ramai yang suka melihat cara pengajarannya yang senang dan bersahaja. Ismail Ahmad, 62 tahun, bekas guru yang kini menetap di Tapah Perak, tidak menyangka videonya ketika mengajar mendapat perhatian ramai. Sebelum bersara, bekas penolong kanan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Kokrin, Cheras Kuala Lumpur, mengajar pendidikan seni. Bertugas selama 36 tahun sebagai guru, bapa kepada 5 anak ini turut tidak menyangka 3 anaknya mengikuti jejak langkahnya dalam dunia seni lukisan. Ismail minat melukis sejak daripada kecil melalui pendedahan dan tunjuk ajar bapanya. Biarpun sudah bersara sejak 4 tahun lalu, Ismail masih lagi aktif dalam bidang seni. Sehingga kini, dia masih lagi menerima tawaran melukis mural di sekolah dan taman, menghasilkan lukisan tempahan pelanggannya serta turut aktif menjual hasil karyanya.